Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Alhamdulillah, yang berbahagia Tuan Imam, dihormati Tuan-tuan Bilal, pegawai-pegawai masjid yang saya kasihi, tuan-tuan guru, ustaz-ustazah, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapak-bapak yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi alhamdulillah, setelah lama tidak berkunjung, hari ini dapat kita bertemu lagi insya-Allah dalam kuliah subuh yang insya-Allah serba ringkas. Saya nak kongsikan pada ibu-ibu, bapak-bapak tentang satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan taubat. Hadis muttafaqun alaih, yang mana menceritakan seorang lelaki yang telah membunuh 100 orang dan dia nak bertaubat. Mungkin ada yang dah pernah dengar, mungkin ada yang belum pernah dengar, ataupun dia pernah dengar dia lupa. Jadi hadis ni agak panjang sedikit, tapi insyaAllah kita cuba sampaikan seringkas yang mungkin. An Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsa fas'ala an a'lami ahli al-ard fadulla ala rahibin fa'atahu faqala innahu qatala 99 nafsa fahal lahu min tawbah faqala la faqatalahu فكمل به مئة ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل مئة نفس فهل له من توبة فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع الى ارضك فانها ارض السوء. Jadi kita ambil dekat situ dulu. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita. Nabi bercerita pada Abu Sa'id Al-Khudri, kata Nabi, ada seorang lelaki dari kalangan umat yang terdahulu, umat yang sebelum umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia telah bunuh 99 orang, kata Nabi. Bukan sikit-sikit lah. Ni pembunuh upahan ke, gangster ke, wallahu alam. Tapi yang pasti rekod dia cemerlang. Cemerlang membunuh 99 orang dia dah bunuh. Kata Nabi, dia ni dah bunuh 99 orang. Datang dari umat terdahulu. Bila dia bunuh, dia terdetik nak bertaubat, kata Nabi. Lalu dia bertanya tentang orang yang paling alim di atas muka bumi. Dia tanya dekat orang yang ada sekitar dia, orang kampung dia, dekat muka bumi ni atau dekat kampung kita ni khususnya, siapa orang yang paling alim? Jadi orang-orang yang ada di sekitar dia kata, ditunjukkan pada seorang rahib ataupun orang yang kuat ibadahnya. Kuat ibadah ni belum tentu dia berilmu. Tapi orang berilmu, insyaAllah kalau dia amal ilmu dia, dia kuat ibadah. Ada orang yang kuat ibadah, ditunjukkan orang tu. Jadi lelaki ni pergilah bertemu dengan orang yang kuat ibadah, atau bahasa Arabnya abid. Dia pergi jumpa. Bila dah jumpa, dia kata, aku telah membunuh 99 orang, layakkah aku untuk bertaubat? Dia tanya pada orang kuat ibadah tadi. Jadi abid ni tanpa fikir panjang, tanpa berfikir dengan betul, tanpa ilmu yang cukup, dia kata apa? Dia kata tidak. Tak mungkin dah bunuh 99 orang ni taubat Allah nak terima. Mana mungkin? Ibadah tu tak, tak ada fikir panjang. Bila orang tu tanya, aku dah bunuh 99 orang, aku bertaubat, rasanya Allah terima tak? Tidak, dia kata. Dengan tanda serunya, tidak. Lantas lelaki yang dah bunuh 99 orang ni, faqatalahu, dia bunuhnya orang kuat ibadah tadi, abid tadi. Genaplah 100 orang. Fakam mil mi'atan nafsan. Maknanya
cukup 100 orang dah dia bunuh orang hari itu, termasuklah orang kuat ibadah tadi. Jangan main-main. Orang tengah nak berubah tapi jiwa membunuh tu ada lagi sikit-sikit, dia pergi jawab tanpa ilmu, orang tu bunuh. Orang yang ke 100 dia lah cukup 100 orang. Kemudian dah bunuh 100 orang, dia tanya lagi, dia tanya pada orang-orang yang terdekat dengan dia, siapakah orang yang paling alim ke atas muka bumi ni, tolong bagi tahu, aku dah bunuh dah yang ke 100 tadi. Dia kata ada seorang lagi orang ni alim, nanti betul-betul alim, maknanya dia seorang yang berilmu. Orang yang berilmu ni kalau dia amalkan ilmu dia betul-betul, dia dalami ilmu dia, dia akan rasa takut pada Allah Ta'ala. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, sesungguhnya yang paling takut pada Allah Ta'ala itu hamba aku dari kalangan yang berilmu, dari kalangan hamba aku yang berilmu. Al-ulama, ayat tu bukan sebut ulama orang agama saja, orang yang belajar pasal bintang, orang yang belajar pasal cakrawala, kalau dia betul-betul tadabbur, dia betul-betul hayati ilmu dia tu, rasa takut pada Allah Ta'ala, dia lah ulama. Ulama maksud dia luas, tapi ni cerita orang yang betul-betul alim dalam bidang agama, orang yang alim tentang ilmu, mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Apa dia kata? Dia pergi pada orang berilmu tu, dia kata, aku dah bunuh 100 orang, adakah aku layak untuk bertaubat wahai orang alim? Kata dia, kata orang alim tadi, ya, apakah yang menghalang antaranya dengan engkau? Apakah yang mampu menghalang kau untuk bertaubat? Apakah yang mampu menghalang Allah Ta'ala untuk mengampunkan hambanya yang ingin kembali? Taubat ni kembali kan? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah. Tubu ilallah, taubatlah kamu kepada Allah Ta'ala, kembalilah pada Allah Ta'ala. Tubu ilallahi taubatan nasuha, dengan taubat nasuha. Jadi tak ada apa yang boleh halang untuk kau bertaubat, antara kau dengan taubat tak ada apa boleh halang, kata orang alim tadi. Cuma dia minta, dia kata pada lelaki dah bunuh 100 orang tadi, cuma kalau kau nak berubah, nak bertaubat, engkau perlu pergi ilal ardi kaza wa kaza, engkau kena pergi satu tempat ni, dekat sana ramai ya'budunallah, orang yang beribadah pada Allah Ta'ala, yang suasananya cukup baik untuk kau berubah, pergi pindah sana, dan jangan lagi kembali ke tempat asal kau ni, kerana dekat sini adalah tanah yang buruk, yang teruk orang dia, ardus sauk. Dia sebut apa dia? Fa'innaha ardus sauk, kerana tempat engkau ni yang ada sekarang ni tempat yang buruk, penuh dengan gangster-gangster mungkin lah. Itu mungkin bandar gangster. Kalau dulu Australia kan tempat dibuangnya orang-orang yang penjenayah kan, sana dulu pulau tempat buang penjenayah, tempat penjara kan, tempat buang orang. Jadi jangan balik lagi dah. Jadi pengajaran paling besar pertama, ibu-ibu, bapa-bapa, kita ni kalau nak bertaubat, jangan tangguh taubat. Dan kita kalau nak merujuk apa-apa perkara, terutama hal-hal berkaitan keagamaan, mesti cari pada ahlinya, pada orang yang alim bidangnya. Kalau kita ni pandai mengaji, tak pandai paip, tiba-tiba paip rumahnya bocor dalam tanah, nak cari kat mana ni? Kalau gali sendiri habis seluruh rumah kita gali, belum tentu jumpa. Kita kena serahkan pada ahlinya. Bertanyalah pada ahlinya, ahli paip. Kalau kita ni tak power qiraat, boleh baca Quran biasa, nak belajar qiraat, nak bertanding pula, ada pertandingan tilawah, cari guru qiraat. Kalau kita nak bertaubat pada Allah Ta'ala, kita nak cari amalan, carilah guru-guru yang mursyid, guru-guru, carilah murabbi yang boleh bimbing kita, supaya kita tak buat ajaran-ajaran pelik. Sebab zaman sekarang banyak ajaran pelik, dia tidak mengutamakan syariat, dia tidak solat, dia tak pandai solat betul-betul, solatnya pun ikut dan ikut sedap dia je. Tapi yang dia sibuk pergi cari guru-guru yang terus melompat. Di guru dia betul-betul lah mana, maknanya terus makrifat, dia kata makrifat mengenal Allah Ta'ala. Terus melompat, jadi sampai kata yang semayang pun pakai niat, contohnya tak buat fi'linya, itu bahaya lah, tak buat qaulinya, itu bukan makrifat tu, itu maklipat tu. Memang kita ni tuan-tuan, benda pertama sekali dalam agama, awaluddin, kita ma'rifatullah, kenal Allah Ta'ala. Tapi nak kenal Allah Ta'ala tu dalam masa yang sama juga, kenalah ibadah. Ibadah tu mendekatkan kita dengan Allah Ta'ala. Kalau kata ma'rifat, Nabi lebih ma'rifat, ma'rifatullah, lebih kenal Allah Ta'ala.
Kata Nabi, ana a'rufukum billah, aku lebih kenal Allah Ta'ala daripada kamu semua, dan aku lebih takut Allah Ta'ala berbanding kamu semua. Lebih lagi takutnya. Sampai Nabi solat bengkak-bengkak kaki, sampai Nabi solat pengsan-pengsan nak solat berjemaah ketika hari terakhirnya sebelum dia wafat, masih nak solat berjemaah di masjid. Hari terakhir, esoknya subuh, hari Senin 12 Rabiul Awal, lepas subuh dia wafat, sehari sebelum Zuhur, dua kali pengsan. Dalam kitab Rahiqul Maktum, dia nak solat berjemaah. Itu betul takut pada Allah Ta'ala. Kena tanya pada orang yang tahu. Tidak boleh tanya dekat sebarang-sebarang orang. Dan itu juga hadis ni sebut muttafaqun alaih. Bahawasanya, belum tentu orang yang banyak ibadah ni bagus. Tapi belum tentu banyak ibadah nampak tonggang terbalik semayang. Tapi kalau ibadah tidak disertakan dengan ilmu, boleh jadi ibadah kita tak ada nilai, kosong. Yalah, semayang ni banyak, solat sunatnya kita tengok pun Masya Allah hebat dia ni, solat sunat tak berhenti-henti. Tapi bila kita tengok sebelum solat, ambil wudu, basuh kaki pun tak pas. Contohnya kan, basuh kaki pun touch and go je, hulur je kaki dekat paip. Kadang-kadang smart tech lagi laju daripada touch and go. Meratakan air dengan tangan pun tak ada. Banyak kekurangan-kekurangan dia. Maknanya ibadah kena ada ilmu. Jadi tuan-tuan, kalau ada ilmu, amalkan ilmu, confirm kuat ibadah ni. Sebab orang yang ada ilmu, dia tahu apa kelebihan ibadah. Jadi sebab itulah tuntut ilmu ni benda yang fardu ke atas setiap orang Muslim. Kata Nabi SAW dalam sabdanya, wajib mengaji dengan ilmu, sembahyang dengan ilmu, sedekah dengan ilmu, berzakat dengan ilmu. Tak ada benda yang terlepas daripada ilmu. Jadi pengajaran yang kedua, nak berubah, nak bertaubat, suasana pun main peranan juga. Suasana, siapa kawan kita yang ada sekeliling kita. Kita nak berubah, nak pergi masjid, nak belajar, nak menuntut ilmu, kita tak cari kawan yang rajin tuntut ilmu, belum tentu juga dapat kuat semangat kita nak tuntut ilmu. Susah. Kena berkawan dengan kaki mengaji kelas, pergi cari kelas pengajian agama baru jadi. Pukul 7 tunggu dekat depan masjid. Pukul 5 kita pergi kuliah. Oh ok, ini tak, nak pergi masjid tak? Kau tunggu aku kat kedai kopi dulu, kata. Orang dah habis semayang, dia kat kedai kopi lagi. Contohnya lah, mesti cari kawan yang sama-sama juga nak berubah tuntut ilmu. Jadi sebab tu lah alim tadi kata, orang alim tadi, engkau tak boleh duduk kat sini, dan kau jangan balik lagi lah. Kalau betul nak bertaubat, nak cuci tangan daripada bunuh orang ni, pergi tempat kaza wa kaza, tempat yang aku sebutkan, kerana dekat sana orangnya memang kuat beribadah pada Allah Ta'ala, kuat menuntut ilmu, kuat mengabdikan diri pada Allah Ta'ala. Kalau duduk sini tak jadi kerja. Hari ni okey, esok bunuh orang balik. Hari ni okey, esok bunuh orang balik. Sebab tu orang kalau nak beli rumah, kalau tanya ke orang-orang alim ni, orang tok-tok guru ni, nak beli rumah pun banyak benda yang dia nak nilai. Rumah tu diamnya kat mana? Ada masjid terdekat tak? Kalau masjidnya 10 km, rumahnya cantik, harga berjuta ringgit pun, surau sekebiji pun tak ada, masjid 10 km, susah kita nak ibadah, nak solat berjemaah di masjid ni. Tak sama dengan jemaah dekat rumah. Itu main peranan juga. Jiran kita siapa? Suasana komuniti tu ramai Muslim ke, ramai kafir ke? Takut kita ni iman rapuh kan? Bukan tak beriman, iman rapuh. Duduk kalangan orang yang tidak beriman, kita pun jadi macam Allah kan? Tapi bila orang depan yang bagi salam, kanan bagi salam, belakang bagi salam, yang sana mengaji, yang sana kuat sedekah, yang sana rajin pergi masjid, semangat kita. Kalau kita tak nak, lama-lama kita malu. Tak pergi solat Jumaat pun malu kan? Walaupun mula-mula rasa terpaksa, malu jiran nampak, lama-lama buat kerana Allah Ta'ala insyaAllah. Ini tidak, kita pun dah lebih kurang. Banyak kes macam tu lah. Bila depan belakang kiri kanan pun tidak mendatangkan semangat pada dia, dia habis. Sebab tu dalam satu hadis Nabi SAW sebut, yang boleh kita rasa cemburu kat orang ni, benda dunia, duit-duit tak boleh. Tapi yang boleh dia bagi contoh dalam tu, seorang lelaki ni, dia dengar orang yang dekat dengan rumah dia, jiran dia, baca Quran pagi, petang, siang, malam baca Quran, siang baca Quran, laila wan nahar, siang baca Quran, malam baca Quran, sampai dengar kat telinga dia kat rumah dia. Dia rasa cemburu, jealous. Rasa aku pun nak baca Quran macam dia juga banyak. Yang tu boleh cemburu. Qiyasnya maknanya ibadah. Tengok jiran sana sedekah, kita nak sedekah. Tengok jiran tu pergi masjid awal, kita nak lagi awal dia. Itu boleh berlawan-lawan. Berlawan-lawan dalam perkara ibadah. Jadi kalau depan kita pun orangnya
tak sembahyang, belakangnya bukan menyembah Allah Ta'ala, kanan kirinya berjoget pagi petang siang malam. Susah untuk kita nak jadi lebih baik. Melayu kita ni memang iman tahap kau-kau je lah. Tapi suasana ni main peranan. Sebab tu orang boleh sembahyang lima waktu bila pergi Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Bila balik Malaysia, masjid sepelaung dia boleh tak pergi juga. Ada kes jugalah. Kan? Tu menunjukkan istiqamah punya cerita pula lah. Dan suasana. Sebab tu kita ni tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa, tak adalah tempat yang kita perlu bersusah payah nak pergi melainkan tiga masjid ni. Kerana rohnya tu lain macam. Mati dekat sana pun bukan mati biasa-biasa. Lagi-lagi dikebumikan di tanah perkuburan Baqi Al-Gharqad. Kan? Dan suasana dekat sana dengan gandaan pahala semayangnya. Suasana. Siapa kata suasana tak main peranan? Sama juga nak membesarkan anak-anak. Anak-anak macam mana dia nak mengaji dengan baik kalau kelilingnya menyanyi? Ya? Bapaknya hantar sekolah agama pagi sampai ke petang, balik rumah mak ayahnya karaoke. Macam mana dia nak ulang Quran? Kan? Tapi kalau mak ayahnya pun qari, qari'ah, orang yang baca Quran, orang yang amalkan Quran, anak pun main-main pun baca Quran main-mainnya. Itu suasana. Jadi orang alim ni dicerdik. Dia kata engkau kena pindah tempat baru, baru boleh engkau berubah. Kemudian sambung lagi hadis tadi, kata Nabi SAW, فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ أَتَاهُ الْمَوْتُ فَاحْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ جَاءَ تَائِبًا مُقْبِلًا بِقَلْبِهِ إِلَى اللَّهِ وَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطْ فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أرادا فقبضته ملائكة الرحمة متفق عليه. Kemudian dia pun bertolak ke tempat yang disebutkan oleh orang alim tadi, sampai nasafat tariq, sampai di pertengahan jalan dia apa? Mati. Dia mati. Lelaki yang nak bertaubat tadi dengan niat nak bertaubat, dengan kesungguhan nak bertaubat. Sebab tu tuan-tuan, nak bertaubat di pertama datang dari hati niat. Tak bolehlah sekadar ikut-ikut orang. Sebab tu kalau tak datang dari hati, benda tu tak ke mana. Tengok Fir'aun ketika dia nak, kononnya nak beriman pada Allah Ta'ala, ketika nak lemas di laut merah sampai kerongkong ni dah nyawanya, air laut dah nak menenggelamkan dia. Niat hatinya tak nak beriman pun. Mulutnya kata, aku beriman tiada Tuhan yang disembah melainkan Tuhan yang Bani Israel imani. Contohnya itulah ayat Quran ni, surah Yunus ayat 90. Maknanya niat hatinya tak nak beriman. Dia sebut kat mulut Tuhan, dia tak nak sebut Allah. Dia tak sebut amantu billah. Dia sebut aku beriman Tuhan yang Bani Israel imani. Maknanya mulut saja kononnya nak beriman, dan hatinya tetap lagi dia sayang nak tinggalkan dunia yang fana ni. Maknanya dia sayang nak tinggalkan kekuasaan dia, dia punya apa namanya, kekayaan dia, dia punya empire di Mesir purba dia. Jadi Allah tak terima taubat dia. Lagi satu sebab dah nyawa sampai kerongkong lah. Jadi dia ni datang dengan hati yang sungguh-sungguh nak bertaubat, tengah-tengah jalan mati dia. Mas, lelaki tadi mati. Kemudian bila dia mati, bila kita mati ni, sama ada malaikat rahmat atau malaikat azab yang akan ambil roh kita, bawa pulang kepada Allah Ta'ala, bawa kembali kita punya roh, bawa ke alam barzakh ni. Jadi berkhilaf lah, malaikat bukan bergaduh ya, dia berselisih kerana komitmen mereka ni memang betul-betul komited. Malaikat ni Allah Ta'ala suruh buat apa, dia buat sampai kiamat benda yang sama, dia takkan berpaling. Itu malaikat committed. Jadi committed lah, malaikat rahmat nak ambil roh tu, malaikat azab pun ambil. Jadi dia berselisih. Dia kata, ini aku yang nak kena bawa roh dia. Akulah, kata malaikat azab pula. Mana boleh, kata malaikat rahmat, dia ni dah nak, dia ni dah bertekad nak taubat kepada Allah Ta'ala. Akulah punya giliran, aku punya tugas, kata malaikat rahmat. Malaikat rahmat. Tapi kata malaikat azab, mana mungkin, dia ni
daripada tanah yang tempat dia bunuh orang 100 orang, dia ni belum sempat buat apa-apa dalam taubat dia ni. Jadi dia milik aku, aku yang bawa dia. Jadi Allah Ta'ala tengok malaikat yang bersungguh-sungguh nak buat kerja ni. Malaikat sungguh-sungguh buat kerja kan. Dia cakap, jadi Allah Ta'ala buat apa? Dia utuskan seorang malaikat atau satu malaikat menjelma dalam bentuk anak Adam, bentuk lelaki yang kacak. Malaikat dia tak pernah menjelma dalam bentuk manusia, wanita tak pernah, tua tak pernah, orang sakit tak pernah. Lelaki muda, kemas, handsome, segak, tegap, hantar. Hantar sebagai penyelesai masalah pada dua malaikat tadi. Kata malaikat yang datang tu dalam bentuk manusia tu, sekarang ni qisu, ukurlah jarak mana yang lebih dekat dengan arwah tadi. Sama ada jarak bumi tempat dia bunuh orang satu orang tadi, atau jaraknya dekat dengan tempat yang dia nak pergi untuk bertaubat. Jadi ukurlah malaikat rahmah dan malaikat azab masing-masing ukur. Ternyata yang lebih dekat, akrab, yang paling dekat, yang sangat dekat dengan lelaki yang mati tadi, yang betul-betul nak bertaubat tadi, adalah bumi ataupun tanah baru yang dia nak pergi, kaza wa kaza disebut dalam hadis tadi, untuk dia bertaubat. Maka yang berhak bawa roh dia pergi adalah malaikatur rahmah, malaikat rahmah. Maka dia telah diampunkan oleh Allah Ta'ala. Kalau diampunkan maksudnya dia dah, dia baru diampunkan tu maknanya tak sempat buat benda jahat yang lain, bersih dia lah. InsyaAllah syurga untuk lelaki tadi. Apa yang menghalang kita untuk berubah, tuan-tuan dan puan-puan? Kita banduan ke? Kita dulu durhaka pada mak kita ke? Kita dulu orang yang tak semayang ke? Kita dulu pembunuh ke? Kita ni bekas penagih ke? Yang masalah kalau kita tak bertaubat tu je masalahnya. Kalau kita bertaubat secepat mungkin, seperti mana Nabi Adam AS moyang kita, bila dia buat silap, termakan buah dari pohon narangan, dia tidak menangguhkan taubat dia. Nampak tak? Taubat yang nak terima ni taubat yang tidak ditangguh-tangguhkan. Terdetik, tunggulah minggu depan, aku cukup umur 65, dia kata. Tak sempat cukup umur mati lepas keluar masjid, parah juga. Ni saya cerita pasal taubat. Tunggulah aku pencen minggu depan, cukup 56 tahun pencen, aku bertaubatlah, dia kata. Sekali, sehari sebelum pencen, habis. Kiok, orang kata juga, habis. Yelek, poci, mati. Habis, apa pun tak sempat. Terdetik, tak payah tunggu terdetik. Memang tu kerja kita. Habis solat, kita bertaubat. Dalam semayang, kita minta ampun, betul tak? Saya sepanjang 3 hari kat Muar ni, saya sebut. Sebab saya balik bulan Disember ni banyak buat camp solat dengan budak-budak, dengan remaja, dengan orang ini budak universiti, dengan orang tua mada. Penekanan bab minta ampun ni dalam solat pun Allah Ta'ala suruh minta ampun. Dalam apa? Dalam duduk antara dua sujud tu. Padahal rukunnya fi'li, rukunnya duduk kan, perbuatan. Tapi Allah Ta'ala letakkan pada kita sunnah yang dituntut untuk kita baca Rabbil Firli, minta ampun. Minta ampun kepada Allah Ta'ala, duduk minta ampun. Apatah lagi kalau kita dalam keadaan terang-terang buat dosa dah. Buat silap tu biasa. Ustaz buat silap. Katakanlah zaman sekarang ada kontroversi lah. Apa ni ustaz buat kontroversi? Mana kita tahu dia tu silap? Kesilapan dia tu silap dia. Tapi untuk mengajar kita. Tapi masyarakat terbalik pula. Dia hukum ustaz tu cukup-cukup. Dia jadikan artis yang mengarut-ngarut sebagai contoh pula. Terbaru saya kata kat live, dia ambil dia seorang hati lelaki yang dah kahwin, yang tak ada masalah rumah tangga dengan isteri dia. Tengok dia ni, rupa dia dah handsome, macam ustaz tu tak handsome. Dia kata jaga bini elok, ustaz tu bercerai dengan bini dia. Elok apanya? Laki bini pelakon bagi bini berlakon dengan lelaki lain walaupun tak bercerai kan. Dayus bagi bini berlakon dengan lelaki lain, baring satu katil yang sama, pegang tangan, kononnya sporting laki bini cari duit cara berlakon, yang lelaki pun pegang perempuan lain walaupun tak bercerai. Itu bukan contoh suami terbaik yang benarkan isterinya berlakon. Terbalik orang sekarang, dia bukan memaafkan, dia menghukum dan menjadikan benda yang tak baik sebagai contoh pula. Sedangkan Nabi dah bagi satu isyarat yang jelas. Saya bukannya nak backup yang silap-silap, dia kena bertaubat kalau orang buat silap. Walaupun dia tok guru, kalau dia buat silap dia kena astagfirullah, dia kena mengaku kesilapan dia. Nabi cakap apa dalam hadis? Nabi sebut kullu bani adam khata, setiap anak Adam melakukan kesilapan. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang buat silap ni at-tawwabun, dia cepat-cepat
dan dia gemar bertaubat pada Allah Ta'ala. Yang tak buat salah, tak buat dosa ni Nabi dan Rasul je. Ustaz, tok guru, engineer semua buat silap. Tapi kalau dia bertaubat, dia paling mulia. Pembunuh, orang yang nisab dadah, tiba-tiba terdetik nak bertaubat, dia orang yang paling baik. Wa khairul khata'in, yang terbaik dari kalangan orang yang buat silap, orang buat salah. Saya kelakar. Dahlah menghina ciptaan Tuhan, sebut handsome tak handsome ni menghina ciptaan Tuhan. Tak kira dia cakap dengan siapa, walaupun bukan ustaz. Nombor dua, dia jadikan contoh pula, jaga bini elok, orang yang yang tak bercerai lah, tapi yang baik benarkan bini dia berlakon, pegang laki lain. Itu lagi buruk sebenarnya. Kan lagi buruk daripada ni. Bercerai ni kita tak tahu, itu jodoh, ajal maut, pertemuan semua ditentukan Allah Ta'ala. Kalau kita cakap lebih-lebih, kita ada anak, ada menantu kan, kita ada cucu, ada keturunan kan. Tapi maafkan dia, dan kita nasihat dia baik-baik. Yang silap, silap ustaz kena minta maaf, ustaz kena bagi clearance, bagi penjelasan, ustaz kena minta ampun kepada Allah Ta'ala. Dah cukup lah, nak komen panjang-panjang buat apa? Sampai mencarut ni lah gigi orang tu, tak kena mata orang tu dah, tak kena lah. Itu Tuhan punya kerja, bukan kita yang buat kan, yang mata gigi semua tu. Jadi tengok dekat sini, orang yang nak bertaubat, dia perlu cepat-cepat bersungguh-sungguh bertaubat pada Allah Ta'ala. Sebab itu dalam Al-Quran, sebab saya sebut balik tadi, sebab itu Nabi Adam AS dia makan buah khuldi yang disebut oleh iblis, namanya khuldi tu, dia telan, maka terlucut pakaian dia, laki bini Adam dan Hawa. Kemudian dia ambil daun-daun daripada pohon-pohon di syurga, tutup aurat yang sepatutnya lah, bagian yang sulit. Kemudian apa yang Nabi Adam buat? Pertama, menyesal. Orang yang buat dosa ni, kalau dia dah tergelincir buat dosa, bila dia sedar, Allahu Akbar, aku buat benda yang Allah larang, pertama dia kena menyesal kepada Allah Ta'ala untuk terus kekal duduk di dalam syurga. Kita kena minta peluang kepada Allah Ta'ala. Kalau tak bagi peluang, tak terimalah taubat kita. Kalau Allah tak bagi peluang, tak dapatlah kita meneruskan kehidupan kita untuk beribadah pada dia. Itu tiga benda asas dalam nak dalam melakukan kesilapan ni. Bukan untuk melakukan kesilapan, bila terjadinya kesilapan dosa, tiga benda ni kena buat cepat-cepat, jangan tangguh. Pertama, menyesal. Aduh, macam tu lah kita, aduh, kenapalah aku pergi maki orang tadi, sebesalah pula. Nombor dua, minta ampun cepat-cepat, minta ampun Allah Ta'ala. Kalau dengan manusia, minta maaf pada dia, sama lah tu. Atau yang ketiga, minta peluang pada Allah Ta'ala. Ya Allah Tuhanku, berilah aku peluang nak ibadah pada engkau lagi. Aku nak tebus dosa-dosa ni dengan memperbanyakkan ibadah keesokan harinya, ataupun waktu solat yang seterusnya. Jangan minta esok, sebab mati ni antara waktu solat dengan waktu solat yang lain. Kita solat subuh belum tentu kita solat zuhur. Berilah aku peluang untuk beribadah pada engkau. Kan tadi sebut ya'budunallah, pergi tempat orang ramai ibadah ni, satu benda yang baik kan, ibadah, mengabdikan diri pada Allah Ta'ala. Sebab tu taubat nasuha ni, dia ada syarat-syarat taubat. Taubat nasuha ni pengertian dia, pertama, kita berazam untuk tidak mengulangi dosa yang kita dah buat. Itu taubat nasuha punya maksud kan. Yang kedua, dalam taubat nasuha ni, syarat kedua, berazam tidak akan melakukannya pada masa sekarang. Yang ketiga, berazam tidak melakukannya pada masa akan datang. Sebelum, sekarang, akan datang. Dan yang keempat, kalau ada dosa dengan manusia, aku harus minta maaf pada manusia tersebut. Tak lepas dia. Utang dengan orang 1,000 tak bayar, minta ampun pada Allah Ta'ala. Minta maaf lah kau. Kim salam lah tak bayar utang. Orang syahid pun tergantung dia punya syahid tak bayar utang. Jangan ambil mudah. Kau kenapa tak bayar utang dia? Aku dah minta ampun Allah Ta'ala, pemilik utang tu, dia kata. Masalahnya dia nak lagi hutang dia. Anak nak masuk sekolah 2 bulan, 1 bulan. Itu syarat taubat nasuha. Kalau melibatkan manusia, kena selesai manusia. Melainkan dia kata, tak apa, aku halalkan. Settle lah. Satu sin pun boleh menyebabkan syahid kita tergantung. Roh kita tak senang jadinya. Orang yang mati dan kena hutang ni, rohnya tergantung. Maknanya bukannya jadi polok, jadi pocong, jadi balik rumah. Itu cerita Melayu. Maknanya terseksa rohnya di alam barzakh, dah tak boleh keluar dah di alam barzakh. Mana bila hutang tu ada, terseksa dia. Antara yang Nabi sebutkan, orang yang mati dalam keadaan berhutang, kalau orang tu tak halalkan orang yang bagi hutang, atau kali keluarga dia tak bayarkan, pertama, segala pahala dia akan diberikan pada orang yang dia hutang, sampai settle lah bayaran hutang yang sepatutnya melalui pahala dia. Nombor dua, kalau tak cukup nak bayar hutang dia, akan diambil dosa orang yang dia bagi dia hutang tu, bagi pula pada dia, interchange.
tukar dosa dengan pahala. Jangan nak hutang minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah Tuhanku, kau bukakanlah hati hamba, engkau tu halalkan hutang aku, ya. Janganlah, bayarlah hutang orang. Zaman sekarang ni lihat sungguh orang nak bayar hutang, ya. Sebab itu kadang-kadang kita tak boleh marah. Ada jadi kan bila meninggal, siapa ada hutang bagi tahu kan, orang ni dah lama pendam marah. Manusia tak betul kat caranya tu kan, kurang cantik lah. Bila bagi tahu tu orang si fulan ni dah lama geram dengan si mati ni, ada dan aku takkan halalkan. Oh, dia angkat tangan, dia malu lah kita kan, nak settle elok. Tak boleh bayar sekaligus, bayar sikit-sikit, bulan demi bulan, minggu demi minggu. Kalau kalau teruk sangat kita dah tak berduit, minta lah dia halalkan. Kalau dia nak kan, kau boleh tak halalkan? Bincang elok-elok lah. Benar jadi macam tu. Siapa yang ada hutang dengan bapak saya, nanti lepas ni boleh tuntut pada saya. Kalau yang halalkan, alhamdulillah, minta maaf aku nak halalkan, dia kata. Dia hutang aku 10 tahun dah 2000, dia kata. Aku minta dia makinya aku. Oh, malu kan hutang. Jadi taubat, taubat ni memang tak boleh tangguh lah, ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, hadis ini hadis muttafaqun alaih, ada dalam Sahihul Bukhari, ada dalam Sahihul Muslim, yang mana sama dia punya matannya dalam tiap-tiap sahih ni, ya, dalam sahihain ni. Jadi hadis ini memang patut jadi pedoman pada kita, yang mana taubat ini tidak ada apa yang boleh menghalang kita taubat dengan Allah Taala. Tak ada apa yang boleh membataskan taubat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam Quran, dalam hadis, banyak diajarkan doa-doa taubat. Hatta tak mampu pun nak baca bahasa Arab, sebut aja, ya Allah, ya Tuhanku, aku menyesal, aku minta ampun pada Engkau, ya Allah. Taubatlah. Dalam kejadian manusia pertama dah diajarkan doa taubat yang saya sebut tadi. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula dia punya sunnah 70 atau riwayat kedua 100 kali sehari tak kurang istighfar, astaghfirullahal azim, taubat lagi. Apa lagi? Nabi Yunus punya doa dalam Quran, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tak cukup lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan kalau istighfar yang lebih besar namanya sayyidul istighfar. Banyak kali saya cakap kat masjid ni supaya beramal, lepas solat baca tu sekali pun cukup dah. Sayyidul istighfar maksudnya penghulu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, sampai habis. La ilaha illa ant. Taubat lagi. Tak cukup, alim ulama kita susun zikir munajat dengan tubna ilallah wa raja'na ilallah. Lagi. Ilahi lastulil firdaus. Lagi. Kalau juga bagi alasan, saya tak tahulah. Sebab itu kita ni, ha? Tengok. Pagi-pagi kita ada amalan zikir wirid yang Nabi SAW ajarkan. Berarti yang imam baca. Saya tengok Johor memang kuat amalan tu, bagus tak tinggal. Saya sedang cuba bawa di tempat saya, Negeri Sembilan sendiri pun, mana tempat yang saya kuliah lah, mesti saya ingatkan. Sebab ada tempat tak buat lah, bagi tahu terang-terang lah, yang pahit itu kena telan juga lah kan. Dia satunya dulu isunya, Allahumma ajirna minan nar. Orang baca 7, baca 3 kan, saya kita minta tambah. Tapi setakat ni tempat saya ceramah, saya mengajar kuliah bulanan, mereka dah tukar. Nombor 2, subuh, lepas subuh dia paling berat sekali ni. Hadis Nabi sebut, bila kita dah solat subuh, kita dah bagi salam, kita dah istighfar minimum 3 kali. Jangan kita bergerak ke mana-mana, jangan kita berpindah tempat, jangan kita bercakap benda yang lain, melainkan kita telah baca sebanyak 10 kali apa dia, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 kali. Dalam hadis tu Nabi sebut kelebihannya, hampir 5 kelebihan. Awal sekali diangkatkan 10 darjat kita, diselamatkan kita daripada 10 perkara yang buruk, diselamat daripada gangguan syaitan. Memang bekalan untuk sehari ni bacaan tu. Jadi saya kata jangan tinggal tuan-tuan, saya kata kan. Tapi alhamdulillah mereka telah buat, ugilah. Itu menunjukkan solat ini pun ada dia punya undang-undang, wirid pun ada undang-undang. Nak kata hidup kita ni orang Islam ni bercirikan disiplin yang sangat tinggi. Maknanya orang yang nak bekerja kejap lagi pun, ataupun pagi-pagi, macam mana pun lepas bagi salam, berapa minit aja pun kan, tak jadi isu lah. Dia baca yang 10 kali tu, lepas tu bangun lah. Imam pun macam tu kan, kalau lepas habis 10 kali tu, baru imam akan bergerak ke kanan, ke pandang makmum ke. Kerana itu dia punya checkpoint. Dah baca 10 kali tu, baliklah, nak siap pergi kerja kan. Naik motor boleh, subhanallah, alhamdulillah, akbar, datang motor.
ayatul kursi boleh baca sambil pakai baju yang 10 tu. Kerana kita perlu bekalan nak hidup kita seharian ni, sebab bacaan tu nak rangkumi untuk sehari punya pendinding apa benda sebagai semua. Dan tiap-tiap kali lepas tu solat zuhur, asar, maghrib, isyak, kita sambung lagi dengan amalan-amalan lain. Tapi kita lah, kita tidak nak hidup dengan cara yang dituntut oleh Nabi kita SAW, rugilah. Istighfar pun tak sempat bangun belah macam tu, lagi rugilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bagi salam pun cara makro lah. Tak sempat habis lagi dah toleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boom, naik motor belah terus. Rugilah. Istighfar 3 kali tak sampai 1 minit. Baca la ilaha illallah wa la syarika lah. Saya rasa 10 kali tu tak lebih 5 minit imam kan. Tak lebih 5 minit lah. Lagi laju baca lagi cepat lah kan. Kalau dia boleh, kalau dia tak nak ikut imam baca relax-relax, dia boleh baca cepat-cepat sikit. Lepas tu baliklah belah lah. Rugilah, sebab Nabi dah janjikan dengan kelebihan tertentu sikit-sikit Nabi sebut. Dia tak sebut umum, dia sebut satu-satu. 10 darjat, 10 benda yang bahaya, yang kesusahan, benda yang mengancam, lindung daripada gangguan syaitan, daripada gangguan syaitan. Takkan tak nak lagi? Benda yang dijanjikan oleh Nabi kita SAW bukan benda-benda tipu. Apatah lagi Al-Quran. Jadi lepas ni ibu-ibu, bapak-bapak yang dikasihi Allah SWT, berhati-hatilah dalam berkata-kata. Kadang-kadang orang ni nak berubah ni sebabkan kata-kata kita menyebabkan dia terus tidak berubah. Tengok tadi, elok nak berubah dia bunuh satu orang pula. Sebaik jumpa orang betul. Kita macam itulah. Datang, saya duduk kampung, saya tahulah. Dulu-dulu masa dia budak-budak, orang baru keluar pusat serenti, baru keluar penjara, dia semangat lah kan. Bukannya dia nak pura-pura, siapa tahu isi hati orang. Dia pakai jubah, dia bawa serban terbaru, pakai kopiah, pergi semayang. Baru hari pertama sampai dah kena kata ke orang lah. Kau tengoklah berapa lama dia tahan. Memang tak tahan juga lah. Minggu depan cik dadah balik dia. Sebabkan suasana orang yang berhadapan dengan dia. Cuma datang, salam dia peluk, ucap tahniah, bawa pergi suara depan apa semua, ambil hati dia. Mungkin benar-benar nak bertobat. Memang orang tu minggu depan curi barang balik lah cerita dia. Curi kertas kerap balik minggu depan. Dan orang kata, kejap je ni minggu depan hilang, balik kertas kerap. Oh, kau kata macam tu, memang aku curi betul sekerap kau. Orang yang masih lampau lagi kan. Lepas tu kita kalau saudara baru, saya dulu mengajar saudara baru bila ada orang masuk Islam. Pertama bila dia dah syahadah tu, kita peluk dia. Salam peluk ucap tahniah. Bukan orang baru kahwin dia tahniah. Kadang-kadang takziah. Mana taknya, habis-habis akad nikah perempuan dia buka tudung lah. Takat gambar, dia tinggal solat zuhur, solat asar, takat gambar ambil pasal. Lagi teruk daripada orang bukan Islam mengenai. Lagi teruk daripada orang yang keluar penjara. Ini cakap benda betul lah kan, tak semayang. Senikah nak kat masjid. Sebab tu ada setengah tempat, qadi ke, tuan-tuan imam ke, dia punya pegawai agama, dia tak benarkan nikah dalam masjid. Kerana masjid ni syiar Islam, menjaga kesucian. Nak nikah paling-paling ringan dia boleh bagi pun, ini habis rusak lah. Nikah dekat koridor masjid, bukan kat dewan solat. Tempat orang dulu nikah kat rumah. Budaya nikah kat masjid ni agak baru, betul tak? Kebanyakan dulu nikah kat rumah. Rumah lama, dia ada serambi, betul tak? Tingkat atas yang papan nikah kat atas. Orang boleh tengok daripada, kalau dah penuh, tinjau daripada tingkap. Kau datang bulan ke apa ke boleh datang, sebab itu rumah. Ini dengan tak kira datang bulannya, baju ketatnya, tak tutup auratnya, balut kepala selendang nampak jambul, masuk juga masjid. Itu imam kan? Tak menjaga kesucian masjid. Macam mana? Tapi betul, orang yang nak bertobat kita kena jaga. Lagi baru masuk Islam. Kami dulu, saya pada 2016 saya sempat masuk Islam. Bila dia habis syahadah, kita peluk ramai-ramai ucap tahniah, subhanallah, barakallah. Kan Allah berkati engkau dah kembali kepada agama fitrah. Jangan kita kata alhamdulillah nasib baik masuk Islam, kalau tak mati dalam neraka kau. Habislah. Subhanallah, kita peluk dia. Kalau lelaki kita bagi dia baju Melayu, kita bagi kemplekat hadiah. Sebab tu kalau orang baru syahadah ni, tak ada hadiah pun bagi duit. Motivasi untuk dia. Kalau perempuan kita bagi tudung, kalau ustazah tolong pakaikan, lilitkan dia, tanda sayang, peluk, anggap dia ini adik-beradik kita. Belanja makan, siapkan makan pula. Bukan VIP datang dia jamu makan ni, saudara baru ni. Dia rasa semangat, dia rasa diri hargai. Ini tak hari ni dia serban jubah dia tu, minggu depan hilang lah sekerap kat kampung ni. Oh, kau cabar aku ya, aku curi sekerap kau bagi habis. Jangan macam tu. Dua isu kat situ. Pertama, orang yang nak bertobat kena tobat betul-betul. Nombor dua, orang yang mematikan orang yang sedang nak berubah bertobat, jangan hilangkan semangat dia nak bertobat. Dia baru nak melangkah ke masjid, dah kena maki, kena saran.
Eh, kau ni ambil wuduk pun tak betul. Aku suruh mengaji tak nak masa budak-budak. Tegur tak datang mengaji dah. Jadi elok. Sebab tu saya kena tegur orang dalam kampung. Saya bagi kiasan dalam kelas, dalam khutbah Jumaat, cakap borak-borak sambil minum. Orang yang jalan datang masjid lagi lama saya salam borak dengan dia. Bukan sebab apa? Sebab saya nak biar dia rasa dia di dipandang kedatangan dia tu. Saya nampak dia ni, wah selalu. Tiba-tiba kelas saya, bukannya kelas orang lain, kelas saya dia datang. Ha? Mungkinlah sebab dia tu orang yang muda juga, dia nak orang muda mengajar. Umur dia baru 30-an. Abang ni. Dia datang, saya salam dia, saya borak dia lebih sikit orang lain, saya makan ajak duduk sebelah saya dekat meja hidangan ustaz tu. Supaya dia rasa dia gai. Dan sampai sekarang hampir 2 tahun kelas saya dia datang, kelas orang lain dia tak datang. Dan solat jemaah kalau dia free dia datang abang ni. Asalnya orang yang mengisap dadah asalnya. Tapi dah berubah. Dia dah mula bekerja hampir 2 tahun dah tak bertukar kerja. Solat Jumaat dia datang. Siapa sangka? Bukan dia kata, eh, dia macam tak ada. Ada sebab-sebab tertentu Allah buka hati dia. Kita kena santuni dia. Ya, santuni orang yang datang masjid, santuni orang yang baru nak berubah, santuni orang yang nak bertaubat. Jangan kita kata engkau ni tak ada harapan lah. Baru keluar penjara ni sok masuk balik. Memang masuk balik lah dia. Dan kita cakap aku buat betul. Oh, kau kata tak boleh aku bunuh. Tapi tu bunuh satu orang tu. Beri peluang. Kenapa kita tak bagi peluang pada orang sedangkan Allah Ta'ala sentiasa beri peluang pada hamba-Nya? Malulah kita kat Allah Ta'ala. Dia memberi peluang pada hamba-Nya, hamba tak nak beri peluang pada hamba yang lain. Tak ada harapan lah kau, kita bagi peluang. Atas nama selagi dia masih bernafas adalah peluang. Sebab itu orang yang bukan Islam, orang tidak beriman, dia layak terima doa kita. Doa supaya dia, ya Allah Tuhanku, berilah ah cong, ah peng, ah 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 ahkam ke apa benda ke, ravi ke siwa ke, masuk kembali kepada fitrah. Berikanlah dia cahaya keimanan. Tapi bila dia mati, dah tak boleh kita doa. Dia hidup, kita boleh doakan orang kafir ni supaya dia dapat taufik daya. Dia mati habis dah. Tak boleh nak rest in peace ke, ya Allah ampun kalau di dalam kubur, I'm sorry lah, dah terlambat, jadi bahan bakar lah nanti kan, kalau kita tak sempat untuk doakan dia. Selalu sebab tu mesti doakan dia, tarbiah dia, cuba tarik dia. Tapi dalam masa sama, kita tidak bolehlah mengiyakan kekufuran dia. Dia kata Islam, kita bantai dia balik kan. Kalau dah merampau, kita jawab. Dalam masa yang sama, kita doakan dia. Tak bolehlah kita kata, tak apalah, hari ni nak kutuk, kutuklah Nabi aku, esok jangan kutuk, yang tak boleh. Yang hak-hak kita tegak kan, tegas pada prinsip kita. Tapi dalam masa yang sama, engkau tak boleh kata macam tu. Nabi Muhammad tidak macam yang kau kata kan. Kalau kau nak tahu, mai datang rumah aku, aku terangkan kau pasal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, macam mana baiknya Nabi aku ni sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita ni sallallahu alaihi wasallam. Macam tu ada orang lembutnya melampau pula, bagi can kat orang kafir pula, tak boleh pula kan. Itu kita kena faham. Itulah sebel sedikit ya. Jadi hadis ni dia punya saya bacakan sampai habis tadi, cuma dia punya pengulasan daripada buku ni, daripada kitab ni, panjang. Tapi itulah benda yang nak disampaikan. Maknanya jangan tunggu nak bunuh 100 orang baru bertaubat pula ya. Jangan bunuh orang lah. Ustaz, saya baru bunuh 2 orang Ustaz, baru keluar penjara. Tak cukup 98 orang lagi Ustaz, tak payah bertaubat dulu ke? Itu gila namanya Ustaz. Itu namanya ikut hadis secara literal, ambil bula-bula hadis. Hadis nak bagi tahu bunuh 100 orang, Allah Ta'ala masih boleh terima taubat. Bersih dia kan, dia mati dalam keadaan taubat dia tu dah terima, jadi dia bersih. Matinya ni ibarat tak ada dosa, bersih, kain-kain bersih. Sebab apa? Taubatnya baru terima, dia mati kan, dalam perjalanan dia nak pergi ke tempat baru pula. Apatah lagi kita yang tak bunuh orang ni, yang tak mesyirikkan Allah Ta'ala, minta ampun dosa kita kan, insyaAllah lagi Allah terima. Kalau mati pun insyaAllah selamat kita di alam barzakh, selamat kita di alam mahsyar, selamat kita di sirat, dan selamat kita masuk ke syurga Allah Ta'ala, ilal jannati zumara, insyaAllah. Cukuplah tu ya. Orang berterima dah lama tak datang. Bila lama tak datang tu, yang nak tengok jam kena kerap tu. Sebab lama tak datang ni banyak benda nak cakap ni, isu semasa ni banyak. Tapi itulah serba sedikit ya, yang sempat saya baca, saya sediakan. Kalau benda yang kita tak sempat nak study pun, tak boleh nak cakap pada orang ya. Jadi yang tak belajar lagi tak boleh juga. Inilah serba sedikit. Dan hadis ni kita selalu dengar, tapi inilah matan hadis ni yang secara tepatnya yang saya bacakan pada pagi ni. Kalau nak nanti kita carilah. Kalau nak baca sendiri bolehlah, nak tangkap gambar ke hadis tu. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara yang kita biasa dengar. Dan ingatlah, ketika ada kesempatan untuk bertaubat, jangan sampai tunggu sempit kesempatan tu. Dan jangan sampai tunggu kita mati ataupun nyawa sampai kerongkong,
matahari terbit daripada sebelah barat, tiada gunalah untuk kita bertaubat kerana pintu taubat telah tertutup bagi sesiapa pun. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والله أعلم بالصواب. صلى الله